Bismillahirrahmanirrahim. Tangan, Bang. Kanan, Bang. Mbak, jilbab biru. Abang pakai topi mirrorless. Dan saya mirrorless. Tangan. Dan pulang dari sama sudah saya sudah soal pulang depan di muka saya masih ada apa ya kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya. Bang. Saya pulang membutuhkan alasan pada anak saya di rumah kenapa muka saya bang, begitu nih, begitu. Iya. Jawaban pendek itu dalam satu minggu kedepannya kan terus dikorek, karena namanya juga bang, bang. Saya nggak tahu kenapa, dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan terjebak dalam suatu hal seperti ini. Saya terus mengembangkan ide pemukulan bang topik depannya. Woi nunduk woi. Depan nunduk dong dikit. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan keluarga. Jadi setelah kasih sekolah saya mereda dan saya mulai berhubungan dengan pihak luar, tahu orang yang saya tidak akan memimpin bangsa ini ke depan.
mengorek apa yang terjadi pada saya juga. Halo. Sampai kita keluar dari lapangan polo kemarin, saya tetap diam. Sejarah semua bergulir dengan cerita. Halo. Ya. Enggak naik. Iya, naik. Nomor 10 sebenarnya saya merasa iya. Tunduk enggak naik. Waktu saya berpisah dengan Pak Prabowo, Amin Rais, saya sebenarnya tahu kita ini salah. Tapi saya enggak mikir lagi. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi.
Kamera. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita diterima baik.